Jenis alat berat yang ada di tambang batubara Patiga. Conveyor belt. Conveyor belt adalah alat pemotong sekaligus pengangkut batubara dari tempat stok tambang ke pelabuhan, atau ada juga yang dari tempat stok di pelabuhan ke kapal pengangkut. Misalkan di KPC nih, batu bara pakai sistem dari tambang diangkut ke pelabuhan pakai conveyor belt sepanjang 13 km. Sedangkan di Indominco dibantu menggunakan dump truck. Belt conveyor hanya digunakan di stok sampai pelabuhan. Scania R580 single vessel. Scania R850 single vessel adalah truk pengangkut batu bara dari stok di tambang ke stok pelabuhan, dan sesuai namanya vessel atau baknya cuma satu ya teman-teman. Ini adalah contoh video lagi dumping atau buang muatan. Banyak sekali kan rodanya teman-teman. Wow, banyak sekali. Coba kita hitung ya, ada berapa teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 Yeah, betul ada 7 teman-teman. Tapi sebenarnya ada 26 ya teman-teman. Kita hitung yang kelihatan aja. Lanjut, Scania R580 double vessel. Scania R580 double vessel. Fungsinya sama seperti single vessel ya teman-teman, yaitu mengangkut batu bara dari stok tambang ke stok pelabuhan. Yang membedakan, vessel atau baknya ada dua, dan kalau bahasa mudahnya adalah truk gandeng. Kita lihat videonya teman-teman, langsung. Volvo truk gandeng yang sangat besar dan panjang tentunya teman-teman. Panjang sekali kan teman-teman. Nah, itu lihat rodanya pun ada banyak teman-teman. Coba kita hitung rodanya ada berapa kira-kira ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yeay, ada 14, mantap. Kita hitung yang kelihatan aja ya teman-teman.
Lanjut, wheel loader 800. Wheel loader 800 adalah alat berat untuk memuat atau memasukkan batu bara ke vessel dump truck Scania. Berfungsi juga untuk menata, meratakan, dan mengatur batu bara di stokan, teman-teman. Kita lihat videonya. Gimana teman-teman, besar sekali kan tuh rodanya ada segitu. Lanjut, doser 375. Doser 375 adalah alat berat pendorong. Oh iya, stokan ini doser cuma berfungsi untuk mendorong ya teman-teman. Ripping atau pisau di ekor dihilangkan. Di stokan ini tugasnya doser merapikan setiap gundukan agar mudah dimuat oleh wheel loader dan juga rapi ya tentunya teman-teman. Pokoknya dorong mendorong sampai rapi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai menit ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan like, komentar. Makasih. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Salam belajar. Terima kasih.